Alex Daniel Kims, warga negara asing asal Amerika Serikat yang menjadi guru bahasa Inggris di lembaga kursus di Surabaya ini diamankan bersama temannya, Edi Purwanto alias Komeng, 44 tahun, warga Banyuwangi, karena kedapatan membawa 2 linting ganja. Setelah dikembangkan di apartemen tersangka Alex, petugas kembali menemukan 1 poket sabu dan 1 kantong biji ganja yang disembunyikan di dalam bungkus rokok. Tersangka Alex mengaku mengkonsumsi narkoba hanya untuk hiburan. Ia mengaku sudah 2 kali menghisap sabu bersama temannya yang dikenal kerap memasok air bersih ke apartemennya. Karena di Amerika ganja bebas, saya pikir itu nggak apa-apa, saya tawarin saja. Kamu udah berapa lama di Indonesia? Sudah 5 tahun, Pak. 5 tahun, terus tinggal di tempat itu sudah berapa lama? Di Metropolis sudah 3 tahun. 3 tahun. Terus kamu kenal sama Komeng? Dari mana? Di Ekirimair. Iya, maksudnya kenalnya dari mana? Iya, dari itu, di Ekirimair. Terus kok bisa kamu nawarin ke Komeng? Iya, jadi teman, jadi dekat. Teman, terus? Kamu ajak? Pernah kamu ajak sebelumnya? Saya tanya aja. Terus kamu dapat dari mana itu, ganja itu? Dari teman saya. Hingga kini polisi masih terus mengembangkan kasus tersebut dengan memburu pengedar yang kerap memasok narkoba kepada tersangka. Bagus Tiawan, CTV.